Bagi pecinta sepak bola, nama Aris Indarto sudah tak asing lagi. Sosok berusia 44 tahun itu merupakan bek tangguh, legenda, dan mantan kapten Persija di awal 2000-an. Ia berhasil mengantarkan tim Macan Kemayoran menjadi juara Liga Indonesia 2001. Tak hanya di level klub, Aris Indarto juga pernah berseragam Timnas Indonesia dari tahun 2000 hingga 2005. Pemain asal Sragen itu bisa disebut palang pintu yang kokoh di lapangan hijau pada masanya. Menjadi pemain vital, kontraknya justru tidak diperpanjang di Persija, hingga akhirnya ia hijrah ke Persik di tahun 2005. Setahun membela Persik, pemain itu berhasil mengantarkan tim Macan Putih juara Liga Indonesia 2006. Melalui YouTube Registako, Aris Indarto mengaku bangga menjadi bagian penting dari Persik kala itu. Momen favoritnya di Persik adalah ketika laga puncak melawan PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo. Tak hanya itu, ia mengaku ingin membuktikan bahwa perannya tak bisa diabaikan. Terbukti setelah menorehkan tinta emas di Persik, manajemen Persija memintanya kembali untuk membela klub berlambang Monas itu. Setelah gantung sepatu, pemain dengan nomor punggung 7 itu tidak bisa lepas dari sepak bola. Ia menangani 6 klub SSB. Mulai SSB Indonesian Soccer Academy Marzuki Bandriawan, Jakarta, SSB Tunas Jakarta, SSB Garuda Muda Bilal, Tim Amatir Tunas Jaya Jakarta, Juru Taktik Tim Jakarta 69, hingga SSB Macan Kemayoran dan Bareti Soccer Academy.